Perbedaan makeup pengantin saat menikah di rumah mempelai wanita versus di rumah mertua. Foto perbandingan makeup pengantin ini berawal dari unggahan Evi Wulandari lewat akun TikTok SVWLNSYH. Dalam unggahannya yang viral, Evi awalnya memperlihatkan wajahnya setelah dirias untuk resepsi pernikahan yang digelar di rumah orang tuanya. Dia tampil flawless dengan tema makeup ala Barbie dan memakai kebaya serba putih saat akad nikah. Kemudian saat resepsi, Evi memakai kebaya bernuansa hitam dan gold. Busana pengantin ketiga, Evi memakai gaun warna biru dongker dengan riasan flawless, dilengkapi dengan roncean melati dan mahkota. Pada unggahan yang sama, Evi kemudian memperlihatkan wajahnya saat ngunduh mantu alias resepsi di rumah mertua. Dalam unggahannya terlihat foundation yang diaplikasikan tampak tebal, riasan mata tidak ngeblend, bulu mata bawah terlalu tebal, lipstik terlalu orange dan tidak presisi. Unggahan Evi yang memperlihatkan perbedaan makeup pengantin di rumah orang tua versus rumah mertua ini sudah ditonton lebih dari 1,1 juta views dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Netizen ada yang curhat dan menanggapi perbandingan riasan makeup tersebut.